Kali ini kita akan mencari gambar yang mana dari simbol matematika rangkaian listrik ini. Kita akan coba cari satu-satu ya. Untuk paralel yang perlu kita ingat, kalau paralel itu disjungsi ya. Kalau seri rangkaiannya dia konjungsi. Nah, di sini kita lihat ya, P sama Q dia paralel. Berarti kalau untuk yang A kalau paralel nulisnya kan disjungsi ya karena dia paralel. Disjungsi begini lambangnya sama Q. Nah, baru kita seriin dengan si R. Seri itu konjungsi ya dengan R. Nah, sekarang kalau yang B. Yang B kita P ya. Kalau secara rangkaian listrik di fisika yang kita pernah pelajari di SMP, ini kan paralel. Kita kerjain dulu kan harusnya paralel ya. Jadi harusnya kita tulis dulu negasi Q, tulis aja kalau dia negasi Q tulis negasi Q. Disjungsi ya karena dengan R dia paralel ya kan. Nah, tapi di depannya ini ada P. Di mana P-nya itu baru di konjungsiin atau diseriin dengan hasil dari ini yang paralel gitu ya. Jadi ini bisa ngerjainnya seperti ini, kita mesti tahu juga dari basic listrik di fisika ya. Nah, sekarang yang ini nih. Ini R ya. Nah, sekarang kalau misalnya ini Q sama R itu paralel dan P dengan hasil dari QR juga paralel juga. Jadi kita buat begini. Q sama R-nya itu kan paralel ya. Boleh aja kita kerjain yang paralel dulu dan yang dalam kurung ini nih ya. Nah, udah gitu baru dia di paralel lagi ya, tapi nulisnya di depan ya. Paralel dengan si Q sama R ini yang hasil tadi ya. Karena ketiga-tiganya ini paralel semua. Nah, yang ini agak nyebak soalnya. Sebenarnya ini P sama min Q itu dia seri. Kalau seri lambangnya konjungsi ya. Nah, setelah dia diseriin, di sini kan nggak ada apa-apa di sini ya. Jadi itu sudah gitu diseriin lagi. Sebenarnya ini seriin dengan si R gitu ya. Nah, beda kalau misalnya soalnya di sini misalnya ada lambangnya misalnya S di sini nih. Berarti kan dia P sama min Q kan dia seri ya kan? P sama min Q seri. Jadi kita bikin konjungsi hasil dari seri ini yang dalam kurung ini diparalel dengan S tuh begitu ya. Nah, ini satu grup lagi begitu, baru selanjutnya di seriin sama si R itu kalau misalnya kita tambahin S ya. Nah, sekarang ini P, Q sama R ini juga sama nih, P sama Q dia seri ya. Jadi kita kerjainnya sebenarnya sama kayak yang D ya, cuma simbolnya aja yang berbeda. P konjungsi sama Q, terus dia dikonjungsiin lagi, diseriin lagi sama R. Nah, perintahnya yang cocok itu yang B, ya kan? Karena di sini perintahnya P konjungsi negasi Q disjungsi R, sama kayak yang B. Oke,